Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat terlindas bus di Jalan Raya Desa Bener, Sragen, Jawa Tengah. Korban terlindas usai terpeleset dan terjatuh dari kendaraan saat menghindari jalan yang tergenang air. Lalu lintas di Jalan Raya kawasan Desa Bener, Kecamatan Ngerapa, Sragen, Jawa Tengah. Seketika tersendat akibat jenazah seorang pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan. Petugas kepolisian dan tim medis yang datang ke lokasi bergegas mengevakuasi jenazah pria tersebut ke rumah sakit. Korban meninggal dunia akibat terlindas bus usai terjatuh dari kendaraannya. Petaka bermula saat korban berkendara dari arah Sragen menuju Ngawi. Setiba di lokasi, motor yang dikemudikan korban hendak mendahului sebuah bus yang ada di depannya. Nahas, ketika berusaha mendahului bus itu, korban terpleset dan terjatuh karena menghindari jalan yang tergenang air. Korban pun meninggal dunia seketika di lokasi kejadian akibat terluka parah di kepala. Ingin mendahului KPM tidak dikenal tersebut, kemudian karena cuaca baru selesai hujan deras, jalanan masih basah, pengendara MS tersebut tergelincir dari genangan air yang mengakibatkan terjatuh. Untuk sepeda motornya sendiri terjatuh ke arah kiri, sedangkan pengendara MS-nya itu terjatuh ke arah kanan. Hingga kini aparat Satuan Lalu Lintas Polres Sragen masih mengejar pengendara bus yang melanjutkan perjalanan sesaat setelah kejadian. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah.